nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang cari duit lagi. Saya sendiri juga repot cari duitnya. Terus saya nggak punya anak, saya sendirian, nggak ada kakak, nggak ada adik, nggak ada siapa. Saya sendirian, nggak ada siapa-siapa, pokoknya saya sendiri. Kayak gini terus apa narik. Kalau ada rob masuk, air masuk semua di rumah. Saban rob segitu aja. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning bosku karo Fajar Duper. Siang hari ini kita lagi berada di desa Amulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang terkena dampak air rob dan air hujan. Selain air rob besar dan hujannya turun bosku, jadi warga desa Amulu sekarang ini lagi darurat air rob. Pribadi bu, banjir wis oleh piranti napi ya? Udah 3 hari pak. Udah 3 hari. Ya harapannya ke pribadi karo pemerintah setempat ya, anane banjir mengkainan gue. Harapannya ke pribadi. Harapannya ya kali ini enda bener kampiran dalam banjirnya enak. Supaya aja banjir baik. Terus apa mani ya? Terus kene dalane isu nek ndek dadi nek ora bisa metu pengen ndan diduwuri ambil yang kono banjir ya. Thank you.
Biasanya ini terjadi ini musiman. Kalau musim penghujan, musim air pasang ya begini jadinya desa Ambulu. Tapi kalau nggak ada air rob atau nggak ada hujan nggak kayak gini kondisi. Aman, aman. Air. Tapi banyak warga yang mengeluh Pak Sulam. Walaupun ini kejadian musiman, tapi banyak masyarakat yang mengeluh, mengeluhnya supaya ada penanggulangan lah dari pihak pemerintah. Oh, itu tentang penanggulangan itu. Dari yang mempunyai kekuasaan penuh itu memprioritaskan untuk pembangunan galeri atau taman, terus bangunan-bangunan itu yang diprioritaskan. Nah, sedangkan di sini permasalahannya itu saluran irigasi tidak berjalan. Jadi harapan Mas Sulam harus seperti dibangun apa? Lagi saluran-saluran air, sungai-sungai kecil, sungai besar, itu diperbaikilah, dibangun. Itu harusnya itu dulu yang nomor satu. Irigasi harus lancar, jangan dulu bangun yang neka-neko, artinya jangan dulu bangun gedung-gedung, jangan dulu bangun taman-taman atau segalanya. Urus saja, bangun dulu saluran-saluran air biar semuanya lancar tentang air. Oke, terima kasih Mas Sulam. Kok dingin? Kayak lagi kondisinya kayak air robe lagi gede, sampah-sampah ini pada kawur beli kenang banyu. Iya, sing orang pada buang ning sangkran, pada kawur. Berarti sing orang buang ning tempat sampah ke pada kawur. Iya. Soalnya ke kan lagi kondisinya lagi rob gede kayak kan karo hutan gede ya. Iya. Jadi air lagi tumbar ruak ya ning jalan-jalan. Tapi ke semangat luru sangkran menguti sangkran ora pudar. Ora bakal. Tetap siap. Iya, harus maju. Oke. Nah itu bos petugas sampah warga desa Ambu yang memungut ini sampah di setiap rumah walaupun kondisinya dikepung oleh air rob dan air hujan, tapi semangat pekerjaannya tetap